بأجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فصل في فضائل الأذكار. Kita masih membicarakan hadis-hadis tentang kelebihan zikir. Yang pertama sudah kita baca hadis tentang kelebihan zikir la ilaha illallah. Hadisnya berbunyi Rasulullah bersabda afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sudah kita baca. Sa'amdul Abdul zikir ialah la ilaha illallah. Kemudian zikir yang kedua tasbih. Rasulullah bersabda kalimatan khafifatan 'alal lisan saqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah di mulut ringan kadang-alih menyambat kadang-alih membaca. Tapi kalau ditimbang, di timbangan kita sakilatan berat timbangan itu. Apa itu kalimat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Nabi yashku ilaihi mengadukan kepada Rasulullah qillata ma fi yadihi sedikit yang ada di tangannya, kinanya daripada susah hidup sedikit aziz itu kan cukup lah kayak Paulun hingga kapas kita dah hidup supaya cukup juga nih ini pina pas-pasan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka Nabi bersabda dan Nabi qul baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 ya Nabi, 100 kali. Apabila dipadahkan Nabi baina tulu'il fajri wa salatil ghad antara terbit fajar subuh, terbit fajar itu subuh kan, dan sembahyang subuh. Nah, jadi biasanya ini baca orang tuntung azan sembahyang sunat subuh, tuntung sembahyang sunat subuh, mahadang subuh. Ya Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi. Pintanya dilanggar-langgar ya Allah. Itu ditulis oleh Abah Guru dalam Imdadkan. Ya itu hadisnya. Kan. Jadi ada itu memang ada hadisnya itu. Kadang ada ulahan aja toh. Lah, kalau ulahan guru-guru aja jar. Hadis Rasulullah menyuruh ini laki-laki datang lalu Nabi mengadu. Nah, kilata sedikit nang di tangan artinya kada cukup. Kayak Paul hidup kan ujar Nabi kul baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah mi'ata marwah 100 kali antara terbit fajar sampai sembahyang buat sembahyang subuh kita tentang sembahyang sunnah subuh mahadahadang jamaah lah. Nah, ada lagi sambungannya ta'tika dunya rogimatan ta'tika niscaya datang kepada engkau dunia datang lonikam rogimah hina besarah. Nah, saya katakan dunia besarah datang. Nah, kan walaupunnya kada menghendaki tuh dunia itu apa yuk harta tahta Toyota ya itu tuh datang dunia dalam kana rogimah rogimah itu tunduk artinya menyerah jerong. Nah, tapi kita kerusahan itu gini, ini Nabi menyuruh membaca ingin situ lho, ya Allah subhanallah bihamdihi subhanallah. Apalagi tadi kalimat itu barat di mana ditimbangan
sakilatan alal mizan, barat di timbangan kita, karena bertimbang itu namun barat di antaranya toh amal namun barat di timbangan. Nah, bagus dibaca itu. Nah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Berbuat astagfirullah lah. Istighfar ada tak? Berarti kita tasbih ada, istighfar ada. Istighfar itu kan itu penting juga. Man lazimal istighfar, man aksara minal istighfar. Siapa banyak membaca istighfar? Banyak, arti banyak itu lagi dari tiga, ya Allah, 10, 100, apalagi sampai 1000. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan baginya tiap-tiap hammin. Hammin itu duka cita, sakit hati, galau, galau. Kan kita hidup ini macam-macam, kalau tidak menemui itu kayak ini, urang laun kesorong kayak ini, macam-macam eh. Nah, ada nang hammin, kadang nyaman di hati, guring, kadang sampai kawal guring, bisa tuh. Allah jadikan tiap-tiap duka cita, farajan, kelapangan, farajan, kelapangan. Nah, satu, wa min kulli dhiqin makhrajan, dan tiap-tiap sempit, sempit apa aja tak? Lah, sempit kehidupan. Makhraja, ada solusi, ada jalan keluarnya. Setiap kesempitan ada makhraj, jalan keluar. Dua, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ulang kah? Yang ketiga, wa razaqahu, Allah berikan rezeki orang yang beristighfar itu min haitsu la yahtasib. Rezekinya kan ada dikira-kira. Kan menang hari-hari itu dikira-kira aja lah, bila seorang tulat ke pasar, ke toko, begawi sekian, itu biasa tuh dikira, ini nangkada dikira-kira ada nampak macam-macam tanah nang tadinya pina, dianggap pada payu haram sekalinya, larang pada payu barangnya, macam itu orang yang melazimi istighfar, termasuk tadi tak, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah, nah itu masuk istighfar situ. Likulli da'in dawa'un. Likulli da'in dawa'un. Tiap-tiap penyakit ada obatnya. Iyalah, tiap-tiap penyakit ada. Wa dawa'u dzunub al-istighfar. Tetambah atau obatnya dosa yaitu istighfar. Nah, jadi tasbih dan istighfar. Dua macam itu. Istaghfiru rabbakum inni astaghfirullahu atubu ilaikum kulla yawmin mi'ata marrah. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan. Banyaknya Nabi baca istighfar, astaghfirullah. Barangnya astaghfirullah di situ tah atau astaghfirullahal azim lah. Bisa juga tambah astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya juga. Nah. Fa inni astaghfirullah, aku je Nabi. Nabi itu kan ada berdosa, kan sekian. Ya Allah, maksum kan berdosa. Tapi sini banyak istighfar. Aku sehari membaca istighfar, bertaubat kulla yaumin, saben hari mi'ata marrah, 100. Nabi kan ada berdosa sini. Tapi diangkat derajat. Nah, kita ini nyeraput ya Allah. Nah, mestinya ya astagfirullah. Nah, itu tadi tah. Jadi pas serangkum subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lamun sampat untung sembahyang subuh, sunah subuh baca subhanallah bihamdihi 100. Lamun kada sampat limbah subuh, kada sampat juga jam 10. Kada sampat juga limbah johor. Sampai juga lah, wah, apabila sampat ya Allah, kalau sampat terus ya, malam kasih, pokoknya dalam 24 jam, jangan ditinggal, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu, istighfarnya ada, tasbihnya ada. Dan lagi Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah SAW,
Tadi kan subhanallah bihamdillah. Ini ahabbul kalami ilallah arba'un. Ahabbul kalam paling disukai, ahabbu paling dicintai, paling disayangi kalam oleh Allah kepada Allah arba'un, empat. Di sini di antara kalam yang paling disukai oleh Tuhan, ini selain pada Quran lah, selain pada Quran selawat, empat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan biasa juga ada ya. Nah, yang mana dibacanya? Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Kan empat macam itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit yang ketujuh, entah lagi senyalah waktu mi'rat kan, bertemu Nabi Ibrahim. Nah, ya, dalam mi'rat ya hadis lah, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, beri salam, jawab salam. Ujar nah, Nabi Ibrahim, mur ummataka fal tuqsir min girasil jannah. Suruh umatmu wahai Nabi Muhammad banyak-banyak bertanam tanaman surga ya Allah. Nah, karena surga itu luas, tanahnya sangat luas dan subur pula. Nah, jadi Nabi bertakon apa tanamannya entahlah. Ujar Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Empat, satu riwayat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggan empat tuh min dulu lah, subhanallah walhamdulillah. Nah, jadi kita disuruh banyaki, barangnya banyak. 100 jua kan aja lah, 100 aja ya Allah. 10 buting 1000. La ilaha illallah tuh nang spesial sunan lain lagi tuh nang baulah 70.000 tuh spesial ya. Nah, 1000 sehari umpamanya itu spesial la ilaha illallah. Ini nang bimbelon tasbih, tahmid, Pak. Nah, tahlil dan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Atau ada yang sembahyang tasbih lah. Sembahyang tasbih 10 10 10 10 15, berapa jarinya? 150. 4 rakaat 300. Nah, menang rajin lah di dalam sembahyang tuh. Ya Allah, sembahyang tasbih. Aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat. Ini 4, Bang. Cuma 2-2 ini gawe. Ya Allah, tasbih itu 4 cuma 2-2 ya. Aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat karena Allah taala. Sorongan boleh, berjemaah apa boleh aja. Tapi kada sunat lah. Kada sunat cuma bagus, sembahyang tasbih kada sunat berjemaah tapi bagus, supaya nang kita kada tapi rajin ni kawa anu sedikit nyumpet orang banyak mun sorongan bisa nyanyuk lah. Nah, tapi terserah aja ta, anak sorangan bagus, anak berjemaah baik. Nah, nyala ta. Nah, Allah, aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat Allahu akbar. Baca wajah dulu, baca ya Allah wajah tu wajhiya. Nah, biasa tuntung wa ana minal muslimin, lalu baca tasbih berapa? 15 lah, 15 kali. Nah, baca Fatihah, tuntung Fatihah baca surah Allah aku mutakassur kah mun hafal lah. Nah, tuntung baca tasbih 10. Jadi waktu berdiri itu 15 tambah 10 jadi 25. Nah, rokok subhanallah rabbil azim tetap aja kada ditinggal toh, subhanallah rabbil azim tetap aja tuntung 3 kali tasbih 10 sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 10. Rokok 10 10, sujud untuk antar dusur 10 pulang. Nah, sujud berapa jadinya? Nah, pokoknya dalam 200 ya Allah. Nah, 25 rokok, 2 rokok 10 berapa? 35. Nah,
Ya serakat itu 75 jadinya. 2 kali 75 150 2 rakaat. 2 rakaat pulang tambah he. Jadi 300 pan. Banyak lagi. Tasbih. Kadakawa seben malam kita seminggu sekali. Kadakawa juga seminggu sekali, setengah bulan. Kadakawa juga sebulan sekali. Kadakawa juga setahun malam mispo. Ya. Alhamdulillah juga, bah, ya Allah. Alhamdulillah, mudah. Nah itu tuh. Itu tasbih dari Allah. Ada lagi disebutkan dalam hadis kitab Nawadir, kitab Nawadir Qalyubi, Syekh Ahmad bin Syihabuddin Al-Qalyubi. Sidin mawa sebuah hadis. Masih subhanallah. Man sarrahu ayyun sa'alahu fi umrihi wa yunsaru ala aduwihi wa yuwassa'u alaihi fi rizkihi wa yuwaqqa mitatassu'i. Barang siapa ingin, siapa hendak, siapa ketujuh, yun sa'alahu fi umrihi, dipanjangkan umur. Adakah yang kata ketujuh dipanjangkan umur? Semua kita hendak panjang umur lah, panjang umur. Semua anak hendak yun sa'alahu fi umrihi, satu, panjangkan umur. Wa yunsaru ala aduwihi, ditolong atas musuh-musuhnya. Kita kan ada memusuhi orang, cuma orang ada yang memusuhi orang kita, iyalah. Orang yang dengki, macam-macam ya. Orang dengki itu dua macam. Kalau dengki pasif, dengki yang berdiam aja, kok kurang lebih. Paling ini yang kata ketujuh sih, kok. Itu dia, lah. Itu kan katanya, dengki pasif. Nang ngalih dihadapi ini, dengki yang aktif. Wah, gitu. Jadi Quran itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung daripada orang yang dengki, yang aktif. Kadinya aja nang kada ketujuh lawan kita, orang lain dipenderinya. Apakah supaya itu aktif tak? Dicari-carinya kesalahan kita apa macam-macam. Itu orang dengki nang aktif. Ini mah musuhi lawan kita. Kita kada musuhi orang, Pak. Cuma ini musuhi. Nah, ujar Nabi, hendaklah ikam ditolong daripada musuh. Siapa dia tah musuhi kita? Dua sudah. Umur dipanjangi, dipanjangkan, ditolong atas musuh. Wa yuwassa'u alaihi bi rizqih, dan diluaskan atasnya rezeki. Luas rezeki. Semua orang hendaklah. Ini semua orang hendaknya. Nyata aja sudah umur panjang ditolong pulang luas rezeki. Tiga. Wa yuwaqqa, dan dipelihara Tuhan mitatassu, mati jahat. Mati jahat itu apa yuk? Mentabrakan tuh kah? Belum tentu. Mati jahat di sini suul khotimah. Nah, orang tabrakan tuh atau orang tenggelam atau itu kada mati jahat ngarannya itu. Nang ngaran mati jahat itu suul. Peralatan mabuk mati, nah itu mati jahat ngarannya. Atau pada menghampas. Apa? 10-10, ha? 10-10. Ada kan 10-10, ada 6-6 paling tinggi. Nah, mati, ya, na'udzubillah. Atau perhatian, ya, dosa lah. Nah, itu maksudnya mati jahat. Dipelihara daripada mati jahat. Mun orang nang tabrakan, jatuh di pesawat, tenggelam, kena tsunami, itu belum tentu jahat. Namunnya perhatian sembahyang, datang angin topan atau apa, kan mati syahid tuh. Jadi kadang itu mati jahat. Mati jahat di sini su'ul khatimah. Nah, siapa hendak itu ya Nabi, empat macam. Umur panjang, ditolong atas musuh, diluaskan rezeki, dipeliharakan mati jahat. Falyaqul subahan wa masa'an. Hendaklah ia membaca pagi dan sore. Tapi kada banyak. Apa? Subhanallahi mil al mizan. Nah, bertambahlah. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi, wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha, wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Ini bacaan ini biasa dibaca orang hari Asyura biasanya lah. Nah, ini hari-hari pagi sore.
Itu subhanallah. Kemudian walhamdulillah sama mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Arsy. Wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Empat macam, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tambahannya mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Berapa kali baca? Empat ya, empat kali pagi, empat kali ano sore, empat kali. Insyaallah dipanjangkan umur, ditolong atas musuh, diluaskan rezeki, dipeliharakan daripada mati jahat. Nah, mudah-mudahan kau telah. Itu ada buka dalam kitab Senjata Mukmin, ada Senjata Mukmin almarhum Tuan Guru Haji Husin Kadri. Nah, itu halamannya kan ingat halaman berapa tuh? Bukan. Mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, empat kali. Semalam Quran anu laqad ja'a lah, tujuh kali lah. Laqad ja'akum rasulun doh. Tekon semalam khasiatnya itu menurut hadis Nabi kada mati kali lah. Laqad ja'a tujuh kali pagi. Bila baca pagi kada mati sampai sore. Baca sore kada mati malam tuh. Jadi siang malam baca terus kasih kematian. Oh itulah, ya itu tuh hadis Nabi. Buka aja dalam kitab-kitab hadis. Ah, di antaranya kitab Kasyiful Qurami. Nah, banyak kan kitab-kitab lain. Nah, hadis itu dah. Mbadi apa mun kasih kematian dia? Ada apa manusia yang kasih kematian mesti mati ya Allah. Apabila Tuhan menghendaki kematian, nah ya sebenarnya memang kisah sidin nang umur berapa sebenarnya? 70 tahun. Ya sudah. Cuma-cuma aja sebabnya berdapat Nabi. Dia Nabi bila lagi pian kayak si kematian sampai umur 130. Kada kau tujuh kah pian berdapat ulun? Pada ya Rasulullah kada. Bukan kada kau tujuh dapat pian ulun. Artinya hendak aja berdapat pian kan kita mati itu dapat Rasul. Salat. Kada membaca lagi sih Din. Betul. Harus meninggal. Nah, itu bagusnya kita pahala membaca Quran dulu. Nah, Din ini tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, itu urusan zikir dulu tah. Masalahnya kan Nabi memadahkan khasiat ngarannya lah. Nah, kita lillahi ta'ala aja tuh, ya Allah. Tapi kan Nabi memadahkan khasiat itu kita baca kan ya Allah. Nah, kita yakin dan ini ikhlas lah, bukan kada ikhlas mun pembacaan ada tujuan tuh kada ikhlas katanya aja. Kena dulu jangan langsung mendakan orang kada ikhlas. Ikhlas itu tiga macam. Ikhlas yang paling tinggi itu kada ada apa-apa, semata-mata karena Allah, bukan karena hasiat, bukan karena apa, pokoknya Nabi menyuruh, Tuhan nyuruh aku gawi misalnya. Itu yang paling tinggi. Yang kedua ikhlas pertengahan. Pertengahan itu, kenapa jadi mengamalkan ini? Aku takutan lawan neraka, takutan masuk neraka. Lawan aku hendak masuk surga. Karena yakin bila mengamalkan ini, insya Allah masuk surga. Nah, tentu percaya kepada Allah, percaya Rasulullah. Ikhlas yang nomor dua. Yang nomor tiga, kenapa bina rajin ya? Nah, mudahan ya. Ujian mengujar Nabi itu, diberi Tuhan aku, nah. Rezeki luas, umur panjang, apalagi ditolong atas musuh, mudahannya itu. Jadi ada tujuan, tapi itu hilas juga, cuma hilas yang paling bawah. Nah itu hilas, bukan kada hilas pak. Memang Nabi madahkan, Joko kada hilas, mana Nabi madahkan gitu sudah. Nah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wabar. Jadi subhanallah, jadi nang mil al-mizan tadi empat kali aja. Nang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu terserah ya, sebanyak-banyaknya. Nah, penghabisannya tadi Nabi Ibrahim mendapatkan satu riwayat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini zikir yang keberapa ini? Ketigalah. La ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nang kelima lah.
la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disebutkan dalam hadis, i'lam anna la haula wala quwwata illa billahil azim laha ta'sirun azim fi jalbir rizqi wal ghina wal shifa wa tahsilil quwwat wa dab'il ajzi wa tar'is syaitan wal jin. Nah, dalam kitab I'anah juz 4. Ketahuilah bahwasanya kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu punya Allah berikan khasiat yang besar fi jalbir rizqi, pada menarik rezeki satu, wal ghina, ghina itu kaya, was syifa sembuh penyakit, wa tahsiril quwwati dan menghasilkan kekuatan, wa daf'il ajzi menolak lemah, lemas, lunglai, malas, wa tardi syaitan wal jin dan menolak gangguan syaitan dan jin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dasarnya, dalilnya hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Asakir, Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aqsiru min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Banyak-banyak. Nah, banyak-banyak pula. Lebih pada tiga itu banyaklah. Banyak-banyaklah engkau membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa jadi disuruh banyak-banyak? Ujar Nabi, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat itu perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Perbendaharaan itu apa ya? Kalau kita dalam kepengurusan bendahara aja, anu na pegawaian bendahara itu ngurus apa aja bendahara. Ha? Duit. Maksudnya rezeki. Nah, Nabi kanzun perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Artinya kalau orang baca itu insya Allah, nah Allah berikan apa? Luaskan rezeki. Satu. Wa fihi syifaun, dan padanya syifa. Syifa itu apa? Bukan obat, penyembuh. Kalau obat bisa aja kan sembuh. Yalah, kita bukan obat. Setahunya, nah bisa aja. Ini syifa, syifa itu sembuh. Kesembuhan min tis'atin wa tis'ina da'an, daripada 99 penyakit. Nah, 99. Ini 99 lah, yang 100 itu kan ada obatnya aja. Ya kan? Mati itu kan ada obatnya. Nah, kalau yang lain 99 apa penyakit macam-macamnya kita hidup di penyakit lah. Aisyaruhal hammu, paling mudah penyakitnya ham, duka cita. Tapi itu penyakit juga. Gara-gara duka cita kan dia guring, banyak ada penyakit guring lalu macam-macamnya, wapan nih, nah macamnya penyakit. Nah, itu. Jadi banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? Nah, di sini Nabi ada menyebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin, siapa membaca saban hari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al aliyyil azim. Azim lah, kada ajim dah. Al-alil ajim, salah tu. Al-alil azim, wa azim. Mi'ata marrah. Nah, 100 fi kulli yaumin, mi'ata marrah, 100. Abada, niscaya tiada mengenai akan orang itu oleh kepakiran seumur hidup. Abada, abada itu selawasan. Itu sebutin aja tadi, tambahin tadi obat 99 penyakit. Nah, menolak gangguan setan, menambah kekuatan, kuat iman, kuat hati, ya Allah. Nah, itu kalau kuat ibadat ternyata. Nah, kan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah,
tambah ulang je, amalan tambah ulang. Jadi maksudnya, nah, semalam jam dua semalam jam setengah malam 100 sudah. Janganlah semalam lah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 126. Nah, dua sudah ditambah dua. Tasarah ini urusan sunnah. Siapa handak, siapa banyak, banyak dia ya, tuan beri itu aja. Nah, mendiam melakukannya paling 10 menit contoh. Mun kita omong rapat jam setengah jam sudah tahu ya Allah. Nah itu ada hadis Nabi. La haula wala quwata illa billahil alim. Di hadis lain disebutkan man abata'a alaihi rizquhu, siapa yang lambat rezekinya. Lambat pinaan mana peneh. Din lambat rezekinya. Berjualan pinaan. Ya lambat rezeki lah apa juta. Palyuksir banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu. Apa karena artinya dia? La haula itu maknanya bahasa kita tiada daya meninggalkan maksiat. Nah, la haula tidak ada daya meninggalkan maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan mengerjakan taat. Nah, itu dua-duanya. Tidak ada daya meninggal maksiat, tidak ada kekuatan mengerjakan taat illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Besar. La haula wala quwata. Kita ini kada punya daya, kada punya, ya Allah, kita kada punya daya apa-apa. Mun Tuhan menghendaki kawal, kenapa jadi kawal? Tuhan memberi kekuatan. Kenapa jadi kau meninggalkan? Tuhan memelihara. Ya, kita seorang lah, ya dari la haula wala quwata kada punya apa-apa. Nah itu arti itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali sehari ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi pas itu dia suruhan Nabi Ibrahim tadi, selain itu tanaman apa? Tanaman surga ya Allah. Maka bila baca itu dua rapun dia, dua rapun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa sarapun. La haula wala quwata illa billahil azim, itu ada riwayat kan. Sarapun. Jadi bila baca itu dua rapun tumbuh. 100 kali 100 rapun. Nah. Pada suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Al-Asja'i. Nah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengadu jenek Nabi. Usira ibni, anak ulun ngarannya Salim. Ditawan oleh orang musyriki. Pernah perang lah, makasnya lah. Tertawan. Kalau kau balik lagi. Nah, maka ujar Auf meraba ini, Auf bin Malik. Salim ini ya Rasulullah, inya tupang. Ujar orang ini tulang punggung. Ulun ini bini ulun, tua-tuaan. Kada kau lagi bercari berusaha. Nang berusaha anak ulun ini pang, Salim ini. Nah, ini akan berusaha kawan Parbaras Jakarta lah, situ gandum mah di Arab sana. Nah, ini memberi makannya. Sekalinya umpat perang ditawan oleh orang musyrikin, ada simbolikan apa? Nah, ulun pedulah kemiri pada belapa. Nah, itu kesannya kan. Wasyaka ilahil pakoh, lalu mengadukan kesusahan karena tulang punggungnya ada lagi. Apa ujar Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma amsa inda ali Muhammadin illa mudur." Tidak ada sore hari ini kepada keluarga Muhammad, keluargaku maksud Nabi, kecuali mud, satu mud gandum. Aku gin bahasa kita, aku nah sekeluargaan bini, ya Allah Nabi banyak bini sini. Nah, anak ada juga kan sambil. Nah, tidak ada di sore hari ini kepada keluarga Muhammad, nah sidin maksudnya lah, kecuali satu mot itu selitar kurang dikit, selitar kurang sejari semua
gandum itu aja. Artinya lamun aku juga membari ikam pada kawa. Aku gini, nih sekeluargaan pas-pasan juga. Kan Nabi lah kita bisa bayangkan. Bisa aja sih satu hari itu enam kali bapak udah makan. Mun kita alhamdulillah baras berapa? Kalau boleh ya lah atau lah apa ikan betahalah misalnya ini Nabi lah. Sudah ini Nabi fattaqillah wasbir. Fattaqillah. Takutlah engkau kepada Allah, wasbir, sabar ikam. Nah, sabar ya, Mbah. Bapak-bapak lagi, iyalah. Nah, tapi Nabi bukan hanya itu. Takut kepada Allah, wasbir dan sabar, wa aksir banyaki. Nah, banyak-banyak min qawli membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak itu aja Nabi. Kan itu juga Nabi. Kadang nyuruh anu nyuruh begawe kada di sini membaca itu. Nggih, dia rasa amat Sayyidina Auf bin Malik nggih. Bolehkah? Bolehkah sih nggih. Terima kasih ya yang memberi anu lah. Boleh sampai ke rumah jenang bini apa abahnya? Apa-apa kayak apa ujar Nabi Sidin gin sekeluargaan Sidin semut tu lagi gandum kan jadi kena kawasnya dah. Nah, Sidin nyuruh kita sabar eh takut kepada Allah dan sabar dan di sini banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ujar bini kita baca. Nah, lalu berdua laki bini sembahyang maghrib untung sembahyang maghrib sampai hendak isya baca itu ya la haula udah dua la haula wala quwwata nah parotnya peroncongannya nah, baca ya. Nah, terus untung sembahyang isya baca pulang sampai jam untung sembahyang isya terus sampai jam 10 malam la haula wala quwwata terus sampai setengah malam ya kira-kira jam 1 lah mungkin ya kira jam lah id quri'a kuri albab tiba-tiba pintu diketok diketok orang tok 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 lambung tok gila gancang suara ketokannya. Nah siapa jar Aup ulun jar ulun ulun siapa ulun bahe ulun Salih anak anak Salih anak anak Sidin yang ditawan sedikit mereh soal dia datang ikan galun inggi noh mendengar anak seorang datang langsung emang bukai sekali dilihat di bukan hanya salimnya di belakang salim ada 100 ekor unta. Nah ini atun minal ibil ibil itu unta lah. Hah terkejut nak abah ini siapa abunya itu dia salim aja diam-diam dulu nah, panjang kisahnya ulun masuk ini masuk nah itu ampuni kei lalu di mahalim ini kan ambil ampun siapa ini kan ada mengambil salim ini gonimah ini harta rampasan ini lah boleh itu duduk ya salim berkisah anu pinjar mulai kenapa ulun berapa malam sudah kena kawa keluar dijaga penjagaan ketat oleh apa negaranya tentara nah dijaga kenapa maghrib tadi nah nyabahnya lalu rumahnya la haula wala quwwata illa billah rupanya kontaklah kontak anu itu nah. Kenapa mulai maghrib tadi si penjaga tuh 2-3 ekor ah kuat kuat kan rupanya lah itu anu sokok nah pas limbah kuntung sembilan isa teguringan semua teguring rupanya teguringnya udah merasa lah kunci kunci sel apa tahanan kan ulun ambil ya kuncinya di sel ulun buka nah kawal ulun membuka guringan penjaga itu guringan kan nah lalu di situ banyak unta ya tuh deh langsung rupanya penjaga kadanglah ulun menjaga teguring semua nah berkat la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang berbuat jahat insyaallah teguring kada apa tuh kada sampai begitu nah itu la haula wala quwwata illa billahil azim. Maka itu anunya tahan ya Allah ampunnya jadi itu ampunnya itu ghanimah namanya harta harta rampasan boleh diambil. Nah
Tapi aupnya kan udah mau ambil semua, bang. Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wah pina cerah datang tadi aris malam. Nah pina usuh, ini datang pina lain sweet pina. Nah apa yang nabi abang? Nah, tuh salim sudah. Nah ya Allah, salim membawa 100 ekor unta, bawa sedikit. Nah, ya Allah, takut kepada Allah, sabar. Insya Allah sampai masanya. Amin. Berkat la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Nah sampai situ dulu zikir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah bisa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa